Assalamualaikum teman-teman. Selamat jumpa lagi di YouTube channel aku Dapur Famili. Di video kali ini aku akan share pada kalian bagaimana cara membuat donat maizena dengan topping yang sederhana. Dan ini tentunya sangat enak banget dan empuk. Caranya mudah dan gampang sekali ya teman-teman. Apabila kalian ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, saksikan video ini sampai habis. Langkah pertama, di sini aku sudah siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram. Lalu aku masukkan tepung maizena sebanyak 2 sendok. Lalu ada gula pasir sebanyak 2 sendok. Lalu ada minyak goreng sebanyak 2 sendok juga. Dan jangan lupa masukkan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan biangnya ya teman-teman. Ini adalah setengah sendok makan ragi instan dan satu sendok gula pasir dan ditambah air sebanyak 100 ml. Lalu aku masukkan. Aduk sampai tercampur rata. Lalu uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Sampai benar-benar tercampur rata. Lalu aku tambahkan susu cair. Di sini aku sudah siapkan sebanyak 100 ml. Bisa ditambah lagi. Setelah aku bagi rata seperti ini, lalu aku akan bulat-bulatkan. Harus benar-benar bulat ya teman-teman.
Lakukan sampai semuanya habis. Setelah aku bulat-bulatkan seperti ini, lalu aku akan tutup dengan plastik dan aku biarkan selama 25 menit. Setelah aku diamkan selama 20 menit, lalu aku akan pipihkan biar nanti kelihatan besar ya teman-teman, ya nih biar nanti berkembang. Lalu aku akan bolongi dengan spuit ini. Lakukan sampai semuanya habis. Lalu aku akan taruh di kertas roti seperti ini, biar tidak lengket ya teman-teman. Setelah semuanya aku bolongi, lalu aku akan tutup kembali dengan plastik dan biarkan selama 30 menit, lalu aku akan goreng. Oke teman-teman, ini adonannya udah mengembang, jadi siap untuk digoreng. Di sini sudah aku siapkan penggorengan ya teman-teman. Kita tunggu minyaknya sampai panas terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang. Setelah minyaknya panas, lalu aku masukkan setelah berubah warna kecoklatan, lalu aku akan balik. Baliknya sekali aja ya teman-teman, jadi jangan dibolak-balik.
Setelah selesai aku goreng, dan inilah hasilnya, teman-teman. Lanjut, aku akan menghiasnya. Oke, teman-teman, lanjut aku akan menghiasnya. Di sini aku mempunyai coklat batang yang udah aku lelehkan terlebih dahulu. Lalu aku celupkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu aku goyang-goyangkan seperti ini agar rata. Lalu aku akan tambahkan dengan kacang caca. Untuk yang selanjutnya, di sini aku menggunakan green tea. Aku celupkan seperti yang semula, lalu aku goyang-goyangkan seperti ini. Lalu aku akan menambahkan dengan coklat putih. Lanjut untuk yang sisanya, di sini aku mempunyai sedikit coklat yang warna ungu. Lalu aku celupkan seperti ini. Aku goyang-goyangkan biar rata ya, teman-teman. Lalu aku tambahkan kacang caca. Untuk yang sisanya, aku kasih coklat putih. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu aku akan tambahkan coklat biar cantik ya, teman-teman. Lanjut yang terakhir, aku kasih topping yang coklat yang ungu. Aku goyang-goyangkan lagi biar rata. Lalu aku akan kasih yang berwarna coklat. Sambil menonton video ini, dan jangan lupa teman-teman, di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman.
Dan jangan lupa diaktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian tidak ketinggalan untuk video yang selanjutnya. Oke teman-teman, ini donatnya udah selesai aku topping. Selamat mencoba. Maafkan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.